Hai semuanya, selamat datang di channel Zahara Veronica. Kali ini kita akan membuat tutorial gelang dari sisa-sisa tali kur. Hanya dengan satu cara menghasilkan motif yang berbeda antara kanan dan kirinya ya. Sebelum kita mulai, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Langkah pertama, siapkan dulu alat dan bahannya, sisihkan dulu ya. Ini kita ambil satu tali warna hijau. Nah, bagian tengahnya kita ikat seperti ini ya. Untuk ukurannya ini 100 cm. Kalau sudah diikat seperti ini, nah kita akan memulai motifnya. Ini kita tambah tali dengan ukuran 150 cm. Cara mengkaitkannya seperti ini ya. Nah, tinggal ditarik saja dan dirapikan. Nah, ini cara selanjutnya. Untuk tali tengah warna kuning ini dua, ini tali hijaunya kita silang di bagian atas tali kuning, dan perhatikan kita masukkan ke bagian sini, tarik ke atas. Untuk sebelah kirinya juga sama, nah tinggal kita tarik ya, kita rapatkan dulu. Nah, yang selanjutnya ini caranya hampir sama, hanya saja tali yang kita masukkan itu ke bagian yang berbeda. Nah, ini cara silangnya sama seperti tadi. Dan untuk memasukkannya, ini kita ke bagian tengah. Nah, seperti ini. Dan tariknya sama seperti tadi ya. Nah, jadi berlawanan seperti ini. Ada dua cara. Nah, kalau sudah, ini sudah terbentuk satu motifnya. Ini tinggal kita lanjutkan dengan cara yang sama seperti ini ya.
Ini kita lanjutkan dulu sampai selesai ya, sampai sesuai dengan panjang yang kita inginkan. Nah, ini sudah sesuai dengan panjang yang kita inginkan. Dan untuk akhirannya, ini tinggal kita simpul dasar satu kali seperti ini. Kalau sudah rapat, sisa-sisa talinya bisa kita buang ya. Nah, ini udah selesai, tinggal kita buat pengaitnya. Ini caranya seperti ini, tinggal kita lipat seperti ini ke arah depan dan yang satu lagi ke arah belakang seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke bagian sini dan ini masukkan ke bagian sini dan tinggal ditarik saja ya. Nah, kalau sudah, sisa talinya bisa kita buang. Nah, ini gelang dari tali kurnya sudah selesai, bisa untuk pria atau wanita ya, bisa juga untuk anak-anak, jadi disesuaikan saja dengan ukuran panjang tangannya. Dan untuk motifnya kita bisa ganti, bisa yang ini dan yang satu lagi ini, jadi dua ya. Nah, tutorial gelang dari tali kurnya sampai di sini dulu ya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa share ke berbagai media sosial. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Zahara Veronica.